Aksi pencurian ternak dengan modus sembelih di kandang terjadi di kawasan Tenjo Bogor, Jawa Barat. Pelaku mencuri 7 ekor kambing warga dan meninggalkan organ jeroannya. Seorang peternak kaget saat mendapati kandang dipenuhi tumpukan organ jeroan dan bangkai bayi kambing di Kampung Gedebuk, Kecamatan Tenjo Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Total ada 7 kambing yang raib setelah disembelih pencuri. Usai mendapat laporan korban, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Pelaku sembelih kambing di tempat diduga untuk mempermudah membawa hewan curian. Yang satu kecil nggak dibawa sama dia. Cuma dipotong semua. Dipotong? Iya. Yang diambil apa aja, Pak? Dia badannya. Oh. Kalau ususnya ditinggalin sama dia. Oh, jeroannya ditinggalin. Iya. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pencurian ternak dengan menelusuri jejak organ kambing yang tercecer di jalan. Sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan lantaran aksi pencurian hewan mulai marak pasca Pemkat mendistribusikan modal bantuan kepada para peternak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.